WhatsApp you. Jumpa lagi. Hari ini kita akan terbangkan drone pada ketinggian sekitar 250 meter. Tujuan penerbangan ini untuk melihat bentuk muka bumi pada aras sekitar 250 meter sekaligus menguji drone yang diterbangkan ini. Wahai drone, cukup-cukuplah mengejar anjing itu. Kita ada tugas yang perlu diselesaikan. Meh, sini cepat. Perlu diingatkan sebelum memulakan penerbangan, perlu dipastikan kawasan sekitar bukanlah laluan pesawat terbang seperti kapal terbang ataupun helikopter kerana kita tidak mahu mengganggu perjalanan mereka. Dan penerbangan ini adalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Mudahlah kita berada di kawasan berhampiran hutan yang tidak dilalui pesawat terbang termasuk UFO. Jom ke lokasi permulaan pada altitud 8 meter dan jarak take off pada 7 meter. Mari kita mulakan pendakian dan kini kita berada pada altitud 50 meter tinggi. Anda boleh melihat pada skrin di sebelah kiri untuk mengetahui kelajuan mendaki ataupun ketinggian yang lebih detail. Kita sudah melepasi paras altitud 100 meter pada kelajuan 2 meter per saat. Inilah pemandangan yang dapat dilihat pada altitud 150 meter. Meter dan kawasan perumahan di bawah nampak kecil. Kita mencecah altitud 250 meter dan pemandangan di bawah seperti melihat Google Earth. Return home. Alahai drone, dah return to home sebab bateri tinggal 30% sahaja. Lain kali charge full dulu bateri sebelum fly lah. Kita RTH atau return to home pada ketinggian 280 meter ya. Amat cantik pemandangan sisi banjaran Gunung Ganang. Di paras ketinggian 200 meter menurun dengan kelajuan 1.5 meter per saat.
Apa yang dapat kita katakan adalah lebih tinggi kita terbang lebih banyak pemandangan indah ciptaan Tuhan yang dapat kita lihat. Dan bila lihat ke bawah hanya seperti melihat Google Earth. Video ini hanya untuk pembelajaran dan anda tidak digalakkan terbang melebihi 120 meter tinggi. Video ini dirakam di Zimbabwe. Sekian video untuk kali ini dan jumpa lagi. Bye-bye.